pada pandangan saya, kes kampung Asam ni, di Jelutong ini, merupakan satu lagi contoh kes yang pada pandangan saya akan menjadi satu kes contoh permasalahan tanah yang sewaktu dengannya di tempat-tempat lain di Pulau Pinang dan mungkin juga di tempat-tempat lain di luar Pulau Pinang. Kerana pada pandangan saya, perkara-perkara begini sebegini berlaku kerana sehingga hari ini kerajaan, maksud saya kerajaan pusat maupun kerajaan negeri, tidak pernah memberi penekanan khusus kepada apa yang dipanggil sebagai hak hartanah untuk rakyat, iaitu apa dipanggil sebagai property rights kepada rakyat. Maksud saya ialah sehingga hari ini dasar mengenai hartanah masih lagi terbuka kepada ruang yang mana tidak ada satu mekanisme untuk mengawal. Maksud saya contohnya, sehingga hari ini kerajaan negeri maupun kerajaan pusat hanya ada kuasa terutama kepada kita panggil cadangan projek. Contohnya dari segi alam sekitar, EIA, audit report. Dari segi kita panggil plan pembangunan kerajaan tempatan ataupun kita panggil pemandaran mempunyai kuasa. Tetapi isu yang lebih penting ialah pada hari ini, sekurang-kurangnya relevan untuk Parlimen Balik Pulau, ialah isu mengenai kawalan harga. Sehingga hari ini isu hartanah masih lagi tidak ada kawalan, tidak ada satu perundangan. Jadi saya rasa tibalah masanya kerajaan pusat dan kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan mengeluarkan satu dasar baru, iaitu ke arah mempertahankan hak rakyat. Kerana hari ini saya beri contoh, apabila suatu projek itu diluluskan dengan plan-plan tertentu, tidak ada satu ruang untuk kawalan dari segi harga dan sebagainya. Dia lebih terbuka kepada supply dan demand pasaran. Sebab itu terbentuklah contohnya di Balik Pulau sendiri, terkejut saya, perumahan kebanyakannya semua ialah 400,000, 600,000, 800,000 ke atas. Di Balik Pulau? Di Balik Pulau sekarang ni. Baru ini saya pulang dan saya buat tinjauan. Rata-rata saya tengok perumahan semua ialah 400,000 ke atas dan 600,000 ke atas, 800,000. Dan ini semua pada pandangan saya perlu dasar baru untuk mengawal keadaan sebegini. Kerana ia akan membebankan kelompok-kelompok marhain berpendapatan rendah. Yang mana bagi saya, hak hartanah tu, ini merujuk kepada satu hak asasi manusia. Hak hartanah, property rights, bagi saya ialah human right. Property right is human rights. Kerana bagi saya, hak untuk tinggal, berteduh adalah satu hak yang utama di dalam dia panggil economic, social and cultural right, iaitu sebahagian daripada hak asasi manusia. So saya menggesa berdasarkan perkembangan semasa daripada Johor, Johor Bahru sampai ke Pulau Pinang, yang mana hartanah sekarang ini melambung yang di luar kawalan, dan saya rasa kerajaan pusat selaku Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan perlu bekerjasama dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan kita panggil tempatan untuk mencadangkan satu mekanisme baru mengawal fenomena yang tidak sihat ini agar kepentingan rakyat terjaga. Kerana saya tahu rata-rata di Balik Pulau contohnya tak, isu pemilikan rumah memang isu utama, walaupun banyak rumah yang dibina tetapi menjadi beban bukan menjadi keuntungan pada rakyat. So saya rasa itu perlu diselesaikan, dan isu kampung pokok Asam ini ialah isu yang berlarutan yang sudah lama. Isu bagi saya bukannya isu orang swasta atau isu kerajaan, isu ialah satu dasar baru perlu dibuat untuk mengawal hak hartanah ini ataupun property rights, dan ini hanya boleh selesai sekiranya isu ini dilihat dari kacamata hak asasi manusia. Maksud saya bukan dari segi kacamata ekonomi, dari segi kacamata hak asasi manusia. Maksudnya mana mungkin pembangunan ekonomi boleh berlaku apabila rakyat tidak mempunyai tempat tinggal. Itu pada pandangan saya. Lebih kalau macam ya, ya.
boleh mengganggu tugas-tugas swasta untuk memajukan kuasa berkenaan. Okey. Okey. Itu soalan yang baik. Pada pandangan saya, itu saya katakan perlukan satu dasar. Dasar ini bukan saja maksud saya memihak kepada satu pihak. Dia mengambil kira juga kepada aktiviti ekonomi pemaju yang mau membangunkan. Tetapi isunya di sini, sebab itu saya katakan tadi, mesti dilihat dari kacamata hak asasi manusia. Pada pandangan saya, perumahan boleh dibangunkan, okay, kepada satu tahap. Tetapi pada masa yang sama mesti mengambil kira kedudukan penduduk setempat. Contoh macam balik pulau. Kalau katakan peratusan pemilikan rumah amat berkurangan, mana mungkin kita boleh bina satu projek pembangunan yang mana boleh menafikan hak perumahan rakyat balik pulau. Contohnya sekarang ni, mana boleh projek 400,000 ke atas yang diutamakan. Jadi pada pandangan saya ketika itu, projek yang perlu diutamakan ialah projek pembangunan awam, pembangunan kos rendah. Kerana bagi saya, akhirnya sekali, apa-apa agenda pembangunan untuk menjawab isu ekonomi mesti memanfaatkan penduduk setempat. Isu bagi saya itu yang perlu ditekankan. Dan hari ini bagi saya belum ada lagi dasar ke arah memperlihatkan bagaimana perkara itu boleh dikawal. Yang ada hari ini ia dibiar terus kepada pasaran untuk membuat keputusan. Dan bagi saya itu bahaya. Ya. Tapi ya? Tak nak buat usul. Saya akan bincang. Saya akan buat usul. Pada pandangan saya akan buat satu usul yang lebih terperinci. Bagaimana dasar kita panggil pemilikan hartanah ini perlukan dasar baru. Kerana pada pandangan saya, kalau isu hartanah ini diuruskan dengan baik, dia akan menguntungkan ekonomi. Saya bagi contoh, pemilikan hartanah ini akan menentukan nilai ekonomi seseorang itu. Seorang sekarang, contohnya seorang profesional, orang muda tinggal di Kuala Lumpur, gaji mungkin 3-4 ribu sebulan, tetapi rumah masih lagi menyewa. Bagi saya itu tidak menggambarkan kekuatan ekonomi. Tetapi alangkah baik contohnya, dasar contohnya kita panggil housing for the young. Satu dasar contoh perumahan pemilikan untuk orang muda. Itu saya nak cadangkan di Dewan. Dan itu bagi saya, orang profesional itu walaupun gajinya 3-4 ribu tapi sudah memiliki rumah sendiri. Jadi kita bantu bagi dia untuk pembiayaan rumah. Dan itu perlukan satu dasar. Jadi ini akan membantu beliau ketika mana beliau berkeluarga. Sekarang ini kita tengok di Kuala Lumpur, sebab terbentuknya urban poverty, kemiskinan bandar, disebabkan tidak ada dasar hartanah sebegini. Dan saya rasa perkara ini akan berlarutan dengan RMK 10, kerana apa yang dibentuk oleh kerajaan, contohnya The Greater Kuala Lumpur kan, Kampung Baru, Sungai Besi, itu semua ke arah melonjakkan, melambungkan lagi harga pasaran tanah dan hartanah, dan ini akan merugikan kelompok-kelompok yang berpendapatan rendah, dan apatah lagi kelompok-kelompok muda lah yang baru mau kata apa, mengapa kita panggil nak belajar hidup. So bagi saya itu perlu diselesaikan dengan cepat. Okey. Pada pandangan saya, memandangkan ia melibatkan satu dasar ya, pendekatan baru, saya rasa Kerajaan Pulau Pinang perlu menjadikan kes kampung buah asam, pokok asam ini sebagai satu kes iktibar yang bukan sahaja kita perlu bersifat reaktif. Maksud kita lebih proaktif, kerana sebelum ini ada kes pelbagai, kes Kampung Buah Pala, kes Tanjung Tok Kong, dan beberapa kes lagi di kawasan Balik Pulau, Kampung Binjai. So bagi saya, kita perlu lebih cepat kenal pasti mana lagi kawasan-kawasan yang berpotensi akan menimbulkan masalah sebegini, dan ini melibatkan dasar, dan ini bagi saya dia akan memanfaatkan kerajaan negeri, terutama dari segi aspek warisan, dari segi aspek memperkasakan masyarakat setempat lah. Dan itu saya perlukan satu dasar dan pemikiran baru.